Dr. Indra Bekti saat itu sempat digugat cerai oleh istrinya Aldila Jelita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat ini santer berhembus kabar jika Indra Bekti menikah lagi dengan Aldila Jelita. Lantas, benarkah kabar adanya pernikahan ulang antara Indra Bekti dengan Aldila Jelita? Terkait kabar tersebut, pemilik nama lengkap Bekti Indra Topo itu memberikan klarifikasi. Indra Bekti menjelaskan jika benar bahwa ia ada keinginan untuk menikah ulang, namun untuk saat ini Indra mengaku masih membahas hal itu bersama Aldila Jelita. Indra Bekti mengaku hanya menggelar acara syukuran, acara itu hanya sekadar membicarakan pernikahan ulang. Oleh karenanya, dalam pertemuan itu juga hadir dari tim kantor urusan agama. Pria berusia 45 tahun itu membeberkan keinginannya untuk rujuk dengan Aldila Jelita. Indra Bekti ingin menikah lagi dengan Aldila Jelita karena sang buah hati. Ia mengatakan karena anak, ya semuanya gitu, mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan lagi. Belum rujuk secara resmi, pokoknya kita mohon doanya aja mudah-mudahan bisa seperti yang kalian inginkan. Revi Harapan Raya Tanah.